Masyarakat Melayu kita diwakili secara tidak seimbang di kalangan pekerja platform. Seperti kaum-kaum lain, sebahagian dari mereka menjadi pekerja platform kerana tidak dapat mencari pekerjaan lain atau kesukaran mendapatkan pekerjaan yang bergaji lebih. Namun, ramai yang menjadi pekerja platform dan kekal sebagai pekerja platform kerana mereka menghargai kelenturan yang membolehkan mereka menghabiskan lebih banyak masa bersama keluarga ataupun untuk memenuhi tanggungjawab sebagai pengasuh bagi anak-anak mereka atau ibu bapa yang sudah berumur. Pekerja platform lazimnya mengalami masalah kekurangan sumbangan wang CPF. Saya sering mendengar orang mengatakan bahawa mereka lebih senang menguruskan dan menyimpan wang mereka sendiri tapi tanpa mengurung wang mereka. Ada yang mengatakan bahawa gaji mereka tidak mencukupi untuk disumbangkan ke dalam CPF. Bagi pekerja yang telah melunaskan bayaran pinjaman perumahan mereka atau bagi pekerja yang mempunyai pasangan atau ahli keluarga lain yang mempunyai CPF, mungkin masalah ini tidak tersolat. Tetapi bagi mereka yang ingin memulakan atau mengembangkan keluarga mereka, lebih-lebih lagi pekerja muda, mereka tidak dapat memanfaatkan CPF untuk membeli flat mereka atau untuk mengekalkan rata. Inilah satu-satunya masalah yang menghambarkan keinginan membeli rumah. Saya bertemu dengan seorang penduduk yang mempunyai masalah kewangan yang serius. Suaminya yang merupakan satu-satunya pencari nafkah sebagai penunggang penghantaran makanan baru-baru ini meninggal dunia akibat penyakit. Dan beliau hampir kehilangan flat HDB yang didiami bersama empat anaknya. Keperitan beliau mula muncul sejurus setelah suaminya jatuh sakit. Arwah suaminya tidak dapat bekerja dan rawatan perubatan menghabiskan wang simpanan mereka. Kerana beliau tidak mempunyai insurans. Oleh kerana beliau tidak membuat sumbangan CPF secara kerap, mereka tidak meneruskan bayaran skim perlindungan rumah atau Home Protection Scheme HPS dan perlindungan tersebut telah luput. Dalam contoh ini, kita dapat lihat cabaran-cabaran pekerja platform tanpa perlindungan kukuh dari segi penjagaan kesihatan, perumahan atau insurans. Ini tidak sepatutnya berlaku. Oleh itu, kita semua harus menyokong rang undang-undang ini yang memberikan perlindungan asas kepada pekerja platform ini. Sumbangan CPF dari majikan sebanyak 17% dapat meningkatkan hampir dua kali ganda jumlah CPF yang boleh dikumpulkan untuk perumahan dan akan membantu pekerja platform memperolehi rumah dengan lebih cepat atau mengumpul wang persaraan. Sejurusnya, meningkatkan pemahaman dalam segi faedah jangka panjang CPF dan bagaimana ia berfungsi adalah sangat penting antara pekerja platform dalam masyarakat kita. Bagi Encik K, salah seorang daripada penduduk Woodlands yang dalam usia 50-an dan menjadi penunggang penghantaran makanan selepas mengalami strok, pekerjaan tersebut telah memberinya peluang untuk terus menyara kehidupan. Dengan kelunturan masa yang diperolehi seharian, beliau dapat memilih waktu bekerja dan juga waktu berehat. Oleh kerana pengalaman beliau dilanda strok, Encik Kir sedar bahawa kesihatan adalah utama. Beliau telah menyumbangkan sebanyak RM200 sebulan kepada CPF sejak dia bermula bekerja sebagai penunggang penghantaran makanan. Pada Encik Kir, ini buat masa hadapan beliau. Cuma sekali jika tidak dapat bekerja lagi. Sebahagian daripada duit CPF ini diarahkan kepada MediShield dan beliau sedar pentingnya pindaan yang dicadangkan. Khususnya sumbangan CPF majikan, WICA dan prospek perwakilan yang lebih besar. Saya bertanya kepada Encik K, apakah respon beliau jika anak beliau juga mahu bekerja dalam gig economy? Generasi muda berbeza, kata beliau. Mereka akan mempunyai lebih banyak peluang, lebih banyak pilihan. Dan ini adalah salah satu isu yang kita harus terus usahakan. Lebih banyak peluang, lebih banyak pilihan untuk pekerja, terutama bagi golongan muda dalam masyarakat kita. Supaya mereka mempunyai kerjaya yang panjang di masa hadapan. Walaupun kami menyediakan perlindungan dan keselamatan yang sangat diperlukan untuk pekerja platform hari ini, kita mesti memastikan bahawa kita tidak berhenti memberi peluang kepada semua pekerja untuk mendapatkan kemahiran baru yang relevan dalam ekonomi yang pesat berubah pada masa depan. Jaminan kerja yang paling utama ialah kebolehkerjaan atau employability.
Kita mesti memastikan bahawa kita tidak berhenti menyediakan pengaturan kerja yang lebih fleksibel dalam pekerjaan tradisional yang boleh menampukan keperluan keluarga dan pengasuh supaya gig ekonomi tidak lagi menjadi satu-satunya pilihan untuk mendapatkan kelunturan dalam pekerjaan. Ianya tetap dijadikan salah satu pilihan tetapi bukan satu-satunya pilihan. Justeru kita perlu mengkaji semula dasar dan proses kerja kita dari masa ke semasa. Kita perlu meningkatkan literasi kewangan di negara kita dan kita mesti memastikan bahawa dasar kita inklusif dan suara masyarakat kita diwakili.